Yoi, mantap. Sekarang jam 4 kurang. Jam 4 kurang berapa dah? Tahu. Jam 4 kurang 5. Jadi tadi gue bangun jam 3 pagi. Udah beres-beres segala macam, udah siap-siap mau summit. Rupanya katanya summitnya nanti aja ketika matahari udah nongol. Mungkin biar enggak olok baterai. Ya udah sekarang lanjut ngopi-ngopi. Ini dia kopi. Mana tadi bakso kering? Nah, ini bakso kering. Udah kayak batu. Nah, ini si gondrong yang baru melek. Yang lainnya masih pada tidur. Orang lagi masak puding. Gak kelihatan sih orang ya. Maksono males. Ya, pokoknya nanti lanjut lagi ketika udah agak siangan. Waktu di track di UI, ya, Pak. Kita ketemu ya. Itu mah lagi nyelap aja. Jadi ini mie apa dong? Mie tek-tek. Oh, anjir, mie tek-tek luar biasa, terbaik Chef Gondrong. Oh, lagi bikin ini. Kita sekarang mau nyobain mie buatan Bang Gondrong. Bismillah. Mantap sekali. Kak, nih kak. Nih. Dah. Lah gua sama mama segini doang. Lah, dia mau. Baru iya, tahu gila. Gua kemarin dokternya gimana gua. Enggak ada urusan ya Bang sama dokter. Abang yang mau. Sip. Botol ini. Satu porsi doang. Ini. Ini. Terima kasih. Episode masak-masakan kali ini. Yoi, jadi sekarang jam 5.45. Kita mau naik ke puncak Gunung Cerme. Tapi masih nunggu juragan yang lagi makan. Guys, kita makan bakso dulu ya guys, biar nggak mules. Padahal ini bikin mules. Yuk lanjut. Yoi, jadi sekarang jam 6 lewat 15 menit. Sekarang mau jalan ke puncak. Kira-kira berapa jam, Drong? 2 jam setengah. Sampai puncak Cerme. Semangat. Lanjut. Ayo. Si Bang. Yo. Arbei. Lah pada berhenti. Bang, rasa.
Wow. Simpang Apu. Oke, Mas Gondrong. Apa nih? Di mana kita nih? Simpang Apuy, guys. Simpang Apuy itu simpangan dari Apuy sama Palutungan ya, kalau nggak salah. Iya. Palutungan. Depan Gua Walet, dikit lagi puncak. Semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Alright. Orang masih capek di record, kan malas. Jadi natural. Ya, gak apa-apa. Langsung tiba-tiba. Bukan setting-settingan kita. Itu setting-setting club, bye. Di YouTube gak ada kayak gini, anjir. Seperti Anda menjadi Iron Man. Yoi. Aduh. Setelah 1 jam 45 menit jalan kaki, dari pos 5 akhirnya kita baru sampai di Simpang Apuy. Ngalangin pala lu, Pak Dijon. Maaf. Sorry ya guys, maaf nih. Gak mau capek ya, gue gak tahu dah. Ya udahlah, break dulu bentaran mah. Kira-kira sebat gak? Ntar aja, ya udahlah. Ya udah. Ya sih emang deket gue ada lahan yang cukup datar. Ada lega juga. Ya lanjut. Di simpang Gua Walet. Jir, gak kelihatan tulisannya. Padahal kelihatan kebaca ya. Iya, di kamera gak kelihatan, lu gelap. Di editannya tulis sendiri, simpang Gua Walet. Ya kan? Sabi dah, sabi. Naik dikit kali apa ya? Nah, rada ini kan. Buat sebat cabut. Kemarin sini nutupin angin enak. Ya, betul sebatnya di atas gitu. Nutupin angin. Ya. Enggak dingin. Buka banget. Ya udahlah gua ikutan. Yoi, sekarang jam 8.24 masih di simpangan Gua Walet. Sekarang kita mau lanjut ke atas sana. Lanjut. Lagi moto Endrosan. Masih di trek sebelum puncak dan sebenarnya udah deket sih, cuma lumayan terjal treknya. Kalau dibandingin sama Sindoro sih kayak lebih parah Sindoro deh. Ya lanjut. Ayo, gokil banget dah ini. Gokil. Say hello dong, Kak. Hai. Semangat, Masnya. Puncak dikit lagi. Nyangkut. Iya. Semangat. Depan udah puncak. Puncak si Sarwa. Bogor dong. Makan Indomie dah. Dua pak. Ayo bang, kita lagi nih. Pagar udah. Udah sampai. Ngapain dulu dah. Udah kelihatan nih pagar itu.
pagar betis. Iya. Yoi, sekarang udah sampai di puncak. Puncak. Kita sudah lelah, letih. Ngerep pelukan hangat nih. Angka 10, kan? Angka 10. Wow. Cermai. Cermai ceria. Walaupun kabut. Tembok, bos. Perjalanan ini disponsori oleh Eger. Jadi gitu aja dulu, gue udah capek. Sekarang gue mau minta sendok dong. Gue mau bongkar puding. Gue udah lapar. Kita bongkar puding. Masih di bawah. Sayang, I remember this place, anjay. Aing mah moal. Kalau nggak mau bersihin, jangan dikotorin. Oke? Okay? Sip.